Musisi Virgon ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba tidak lama setelah penangkapan Virgon. Mantan istrinya, Inara Rusli, menuliskan pesan untuk ketiga anaknya. Inara mengunggah foto bersama ketiga anaknya sambil menuliskan permintaan maaf. Dia menyebut bahwa dirinya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan seseorang yang diduga adalah ayah dari anak-anaknya. Bahkan, Inara mengungkapkan bahwa usahanya itu sampai membuat orang lain salah paham. Menutup pesannya, Inara kembali meminta maaf kepada ketiga anaknya. "Maafkan aku, Nak. Aku telah melakukan bagianku. Aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, tidak peduli bagaimana hal itu membuat mereka salah paham. Saya minta maaf," ujar Inara Rusli dikutip dari unggahan Instagram story akun pribadinya @mimistarella Jumat 21 Juni 2024. Selain itu, Inara Rusli menegaskan bahwa dirinya tak akan membahas apapun kecuali masalah pekerjaan. "Gak mau komen apa-apa selain kerjaan. We've been through and surviving a lot of things. Anak-anak butuh maminya waras untuk cari nafkah dan didik mereka. Makasih atas besar pengertiannya semua. Mohon support dan doa-doa baiknya aja, makasih," tutupnya. Sebelumnya, penangkapan Virgon terkait kasus penyalahgunaan narkoba disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahdudif, saat dikonfirmasi awak media, Kamis 20 Juni 2024. "Benar, iya Virgon, ditangkap terkait kasus narkoba," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahdudif.